Ya, jadi kali ini saya akan membahas ini ya, menanggapi, lebih tepatnya menanggapi komentar negatif yang ada di beberapa video saya. Ini sebenarnya komentarnya sudah saya hapus ya, tapi intinya komentarnya itu seperti ini. Mungkin ada video saya yang caranya terlalu ribet buat teman-teman atau bagaimana gitu ya. Nah, sebenarnya jika teman-teman perhatikan ya di video saya ini, terutama kemarin ada yang komentar negatif di video yang 100 tambah 100 ya. Nah, di sini yang saya tekankan adalah bukan hasilnya ya. Nah, di sini yang saya tekankan adalah bukan hasilnya. Di sini penjumlahan ratusan dengan cara bersusun. Nah, yang saya tekankan adalah cara bersusun ya. Bukan cara cepat, tapi cara bersusun. Kalau cara cepat kan ada cara lain lagi. Nah, di matematika itu cara mengerjakan suatu soal itu banyak sekali cara. Nah, biasanya ya itu pembuat apa namanya ya, yang pembuat tutorial itu biasanya memberikan saran cara yang mana gitu. Biasanya ada banyak cara dan tinggal pilih. Teman-teman tinggal pilih mau pakai cara yang mana. Nah, di sini video saya yang ini yang banyak komentar negatifnya itu yang saya tekankan adalah konsep penjumlahan ratusan, bukan 100 tambah 100-nya. Yang di apa namanya yang dipentingkan di sini adalah konsep penjumlahannya, bukan 100 tambah 100-nya. Nah, ini sebenarnya rencananya video berikutnya itu kan ada 100 tambah 101, 105 tambah 106 kayak gitu. Nah, konsepnya itu seperti apa? Nah, seperti video saya ini. Nah, kalau misalkan di video saya yang lain mungkin akan ada cara yang lain lagi gitu. Sebenarnya penjumlahan itu kan ada banyak sih, video saya kan ada banyak juga gitu. Nah, itu biasanya caranya beda-beda. Nah, sekali lagi ya, video ini itu konsepnya yang apa namanya ditekankan di sini itu adalah konsep penjumlahan ratusan ya dengan cara bersusun. Itu yang ditekankan, bukan 100 tambah 100. Nah, buat teman-teman yang apa namanya mungkin ada beberapa yang komentar negatif lain, itu mungkin perlu melihat judulnya itu bagaimana gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang itu ya apa namanya, nah intinya seperti yang saya bilang tadi, matematika itu untuk mengerjakan suatu soal itu caranya ada banyak sekali. Nah, di video-video saya kadang itu dalam apa namanya dalam satu video saya tuliskan semua cara yang saya ketahui gitu ya, saya tuliskan semua cara yang saya ketahui. Tapi kadang-kadang untuk video short itu hanya satu cara, biasanya untuk video short itu hanya satu cara. Biasanya cara yang lain yang lebih mudah atau yang lebih sulit lagi, apa yang lebih rumit, itu ada di video-video yang lain. Video yang ada beberapa cara sekaligus itu adalah video yang berdurasi panjang. Untuk video yang berdurasi pendek itu biasanya hanya satu cara. Nah, kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Intinya kalau misalkan teman-teman lihat video-video baik di channel saya maupun di tutorial channel-channel lain, perhatikanlah judulnya itu ya. Konsep yang ditekankan di situ atau deskripsinya, konsep yang ditekankan di situ itu apanya? Cara paling cepatnya, cara paling efektif, atau cara lain, atau cara yang sesuai konsep atau apa? Perhatikan deskripsi atau judulnya ya. Kurang lebih demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.